warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat youtuber pemula semuanya, selamat datang kembali di channel Ragam Tutorial. Oke sobat, di video sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang cara upload video YouTube agar tidak kurang ya videonya seperti ini. Tapi ada salah satu channel yang berkomentar pada video ini, yaitu channelnya yang ini ya. Sebentar kita buka dulu screenshotnya. Nah ini dia, jadi channel ini berkomentar, mungkin dia sudah mempraktekannya ya. Komentarnya begini, bang kok di Chrome saya cuma ada bacaan SD atau standar, itu bisa ada HD nya di gimanain bang? Nah di sini saya akan menjawabnya ya melalui video, jadi kalian jangan kemana-mana, kalian simak terus video ini. Jadi sebetulnya sebelum kita upload video ke YouTube-nya, ada settingan-settingan yang perlu kita lakukan pada video sebelum kita upload videonya ke YouTube ya, yaitu settingan resolusi videonya. Jadi pada saat bahan mentahnya, yaitu pada saat kita merekam. Nah seperti ini, kita buka kamera handphone yang saya contohkan seperti ini. Kemudian jika merekam melalui kamera, kalian pilih saja resolusinya itu ke 1080p ya, seperti ini. Nah kemudian kalian tinggal rekam videonya. Nah selanjutnya jika kalian menggunakan aplikasi perekam layar ya, yang ini yang biasa saya lakukan untuk membuat konten YouTube. Nah kemudian kalian setting di bagian resolusinya juga ke 1080p ya, atau 1080 yang seperti ini, yang paling atas 2280 kali 1080. Nah selanjutnya jika sudah kalian setting semua, kalian bisa menggunakan aplikasi perekam layar ini untuk merekam, dan bisa menggunakan kamera di handphone untuk merekam videonya. Nah jika sudah selesai semua, kalian tinggal edit di aplikasi edit video, baik itu KineMaster ataupun aplikasi edit video yang lainnya. Nah saya contohkan menggunakan aplikasi KineMaster ya, saya buka seperti ini KineMasternya. Nah selanjutnya jika video yang telah kalian rekam ya di rekam layar ataupun di rekaman handphone ya, resolusi dari akhir video yang kalian akan ekspor ini, kalian harus pilih juga ke resolusi 1080p ya. Nah ini contohnya seperti ini ya, anggap saja ini sudah saya edit videonya di KineMaster. Nah dari akhir editan ini kan kita akan mengekspornya ya, kalian pilih ekspor yang sebelah kanan atas ini. Nah selanjutnya kalian pilih saja FHD 1080p, kemudian laju bingkainya kalian pilih 60 atau bisa 50 atau 30. Yang biasa saya lakukan adalah 30 ya, untuk menghemat waktu pada saat penguploadan video agar tidak terlalu lama ya. Ini juga resolusinya sudah tinggi, jadi pada saat kita upload video jadi lumayan agak lama. Nah selanjutnya kalian tinggal klik saja ekspor. Nah nanti tampilannya akan muncul pada saat prosesnya, itu akan muncul tampilan HD seperti ini. Oke okay? Oke okay, mudah ya, paham ya. Jadi untuk kalian yang menonton video saya sebelumnya, agar tidak bertanya-tanya lagi, saya sudah jelaskan. Jadi sebelum kita upload videonya ke YouTube, harus disetting dulu resolusi videonya ke 1080p, baik itu dalam bahan mentahnya saat merekam video ataupun pada saat akhir ekspor videonya di aplikasi KineMaster, harus disamakan ya menggunakan resolusi 1080p agar nanti tampilannya akan muncul
resolusi tinggi yang versi HD seperti ini. Oke, mudah ya. Jika kalian suka dengan video saya, silahkan kalian subscribe ya. Jangan sungkan-sungkan, karena di video-video saya selalu membahas tentang tutorial seputar YouTube buat para pemula. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.